kasih itu. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bagian ini menggambarkan kasih sebagai suatu kegiatan dan kelakuan, bukan sekadar suatu perasaan batin atau motivasi. Segi-segi kasih yang beraneka ragam dalam ayat-ayat ini menunjukkan sifat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti yang telah diteladani oleh Yesus dalam hidupnya sewaktu di bumi, yakni ia berkomitmen, berintegritas, disiplin, hidup penuh pengorbanan, penyangkalan diri, penderitaan, dan kadang kesakitan. Namun itulah bentuk dari cara Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Banyak orang percaya hari ini mau memiliki kasih, tetapi tidak mau berkomitmen, tidak mau berdisiplin, tidak berintegritas, tidak mau berkorban, tidak mau menderita, tidak mau merasa kesakitan, dan tidak mau menyangkal diri. Itu bukanlah arti dari kasih. Marilah kita terus berusaha untuk berkembang dalam kasih semacam ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati.